Seorang saudara kita waktu kuliah di Surau Gelombila 2 hari yang lepas, lama dah ni, berkenaan menyebut Ya Allah ketika dalam solat sementara menunggu pergerakan imam. Kalau Ya Allah jadi sebut waktu solat Zuhur, Asar atau pada rakaat ketiga dan keempat, atau sewaktu menunggu imam menghabiskan surah atau zikir pada rakaat atau sujud, boleh ke tak? Ada orang di semayang dia tu imam baca dia sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dah. Jawabnya tak batal semayang kalau kita sebut zikir di dalam semayang. Nah, tak batal. Tetapi bacalah zikir yang disuruh kita baca di dalam semayang. Nabi khabar dah kalau kita rokok suruh baca Subhana Rabbiyal Azim. Bila kita bangun sami Allahumma hamidah. Bila imam membaca kita diam tafakur pada bacaan imam. Tetapi apabila kita tak dengar bacaan imam, maka sunat kita membaca. Nampak? Sunat kita membaca sama ada Quran ataupun zikir. Boleh. Tak ada masalah. Nah, tapi jangan bila imam duduk baca kita dengar. Tapi kita Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadi bida'ah seperti itu. Nah.